up guys, welcome back with me, Eki Airen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu, lur. Oke, di Palembang kali ini, di daily vlog gue lagi di Jembatan Ampera ya. Dari Jangkabaring ke Jembatan Ampera itu ya memakan waktu sekitar 25 menitan. Nah, lo mau tahu keseruannya kayak gimana gue di Jembatan Ampera ini? Dari mulai makan, jalan-jalan, langsung aja kita lihat pemandangannya di Jembatan Ampera ini kayak gimana. Let's go. Nah, di Jembatan Ampera ini banyak sekali muda budi pada nongkrong ya. Entah tahu kenapa, walaupun musim pandemi ini bener-bener rame banget di sini. Asli. Nah, kita lihat. Nah, ini dia logo utama Jembatan Ampera ya, Palembang. Wih, ngeri-ngeri sedep nih ya bulannya. Anjay. Nah, kalian juga kalau misalkan lapar atau apa, kalau mau main ya weekend happy-happy bareng keluarga atau temen, bisa di sini di bawah Jembatan Ampera. Dan masuk ke Jembatan Ampera ini bener gratis ya, tanpa dipungut biaya apapun, cuma bayar parkir aja. Nah, di bawah ini banyak sekali wahana permainan. Kalau yang udah punya anak atau baby bisa ya, banyak di sini mainan untuk anak-anak. Ada juga kuliner-kuliner khas dari Palembang. Nah, ini rame banget ya guys. Mungkin nanti gue akan ke bawah, karena tadi gue udah dari bawah nyempetin ke atas dulu, takut keburu malam. Nah, ini di sebelah kiri ini pemandangan dari Sungai Musi. Nah, okay. Nah, ini kita maju lagi dikit ya ke depan. Oke. Nah, kita bisa lihat ini kalau siang enak. Tadinya gue mau siang kesini, cuman panas gitu kan, gak enak. Nah, lo bisa lihat di sini ada pemandangan sungai terbesar se-Indonesia, Sungai Musi ya guys. Nah, iya, kita lihat ini lur. Sumpah, ini bener-bener indah banget pemandangannya. Di sini juga jajanan dan makanan-makanannya unik-unik ya. Makanan ciri khas Palembang tersendiri. Nah, oke seluruh, gue udah di bawah ini. Kita langsung sikat aja. Kita lihat suasana di bawah, kuliner-kuliner yang di bawah ya. Menurut gue di sini nyaman banget sih buat nongkrong. Ya, buat weekend sama keluarga gitu. Ini sorry ya kalau videonya agak naik turun gitu getarannya. Soalnya gue lupa bawa stabilizer gue. Nah, kita lihat di sini juga ada buat wahana bermain anak-anak. Oke. Mobil-mobilan gitu. Itu juga ada tempat wahana permainan juga ya. Ada kuliner buat makan-makan. Di sini nggak pernah sepi ya. Kalau kalian harus tahu, setiap hari ini rame. Ini hari belum weekend. Kalau udah long weekend, wih, sumpah ini rame sekali ya. Halo bang. Nah, oke, siap. Di sini juga banyak banget kuliner, makanan-makanannya. Sumpah di sini emang harganya terjangkau dan juga enak. Pokoknya kalau mau ke sini itu, kalau mau malam itu mendingan kalian habis isya aja gitu ya, lebih enak lah. Terus kalau misalkan pagi jam 9, sore habis asar itu enak gitu buat hunting, foto-foto sama keluarga juga main sini. Nah, itu Jembatan Ampera yang tadi ya, gue yang ke atas kehalangan pohon. Nah, langsung ya kita masuk lebih dalam lagi ya. Oke. Nah, di sini juga ada yang unik permainan ya, lempar lingkaran. Nah, ini hadiah-hadiah door prize-nya ya. Oke.
Juga di sini banyak banget makanan-makanan yang unik. Di sini ada pop ice, ada sosis bakar juga, ada kerak telur khas Jakarta juga ada nih, Betawi. Nah ini kayak gini. Oke. Say hi. Banyak banget di sini anak muda-mudi pada nongkrong. Soalnya sih emang nyaman banget buat anak muda-mudi nongkrong. Harganya terjangkau juga dari mulai 10.000 tuh, mie tek-tek kan. Gila. Semuanya pokoknya di sini harga mulai dari 10.000 nyampe 15.000, 20.000 semua ada. Oke. Di sini juga ada nasi goreng. Ah. Terlihat di sini juga bisa kalian beli daster-daster lah. Dompet, kacamata banyak sini. Oke. Kita lihat di sini seruannya. Emang bener-bener rame ya, Sul. Rame banget, Sulur. Buat ngajak anak-anak juga bisa. Buat tanya weekend. Nah, itu dia. Oke kan, tentunya habis jalan-jalan itu pasti kehabisan tenaga kan, capek. Nah, gua kali ini mampir di mie tek-tek dan juga ada nasi goreng, mie kue tiaunya Mas Sadam ya. Nah, kalian lihat harganya bisa mulai dari 10.000, nasi goreng 10.000, kue tiau 10.000, semua serba 10.000 pokoknya. Perut udah kenyang, udah bisa pulang, udah tinggal tidur selur. Nah, oke. Di sini juga banyak, ada sate Padang, ada apa. Nah, ini emang benar-benar buat nongkrong anak muda, juga keluarga juga banyak di sini yang bawa anak-anaknya. Nah, oke. Nah, oke, Slur, ini mie tek-teknya udah jadi ya. Gue pesan yang mie tek-tek kuah. Nah, kita lihat, super pedas ya, benar-benar. Ini cuma Rp10.000, kalian udah bisa kenyang, dijamin puas banget. Makan di bawah jembatan Ampera ini benar-benar ngeri-ngeri sedap ya. Yuk kita makan, Slur. Yuk kita langsung cobain aja mie tek-teknya. Yuk makan, Slur. Bagi gua sih worth it banget ya buat harga 10.000, sumpah. Kenyang, enak. Suapan buat kalian. Pedasnya berasa, rempahnya juga berasa banget, dan juga kuahnya nggak pelit. Pokoknya bumbu-bumbunya nggak pelit. Emang bener-bener gimana ya, worth it banget buat harga 10.000. Mantap, Lur. Langsung sikat lagi. Yuk makan, Lur. Oke, mungkin itu aja daily vlog gua di Palembang, di jembatan Ampera, dari mulai kuliner ya semuanya, pokoknya di sini gua review habis lah intinya. Semoga kalian sehat selalu, jangan lupa di like, di share, di subscribe juga, support terus channel gua agar terus makin maju dan berkembang, agar bisa terus menghibur kalian dan menghasilkan konten-konten yang bermanfaat lagi, dan tentunya kalian bisa makan enak terus, Lur. Oke, terima kasih. See you guys. See you next time.